satu bungkus. Oke. Kita tarik garis lagi ke ke 12. Oke. Setelah itu dari 12 kita tarik garis lagi ke 18. Pokoknya kelipatan 6 ya. Oke. Ada 1, 2, 3. Ada 3 bungkus. Jadi bentuk perkaliannya seperti apa? Bentuk perkaliannya adalah saya tulis di sini ya. 3 dikali 6 sama dengan 18. Oke. Nah, itu contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua kita bisa baca soalnya. Ada 5 kotak kue, setiap kue berisi 2 kue. Di sini wadahnya yang mana ya? Apakah yang 5 atau yang 2? Ya, wadahnya adalah 5 kotak. Kita sudah tahu kotak itu berarti wadah. 5 kotak itu berarti wadah. Isinya setiap kotak masing-masing ada 2 kue. Nah, kita tinggal tarik garis saja. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, pokoknya setiap kelipatan 2 itu kita tarik garis. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita sudah peroleh ya. Nah, untuk bentuk perkaliannya adalah 5 dikali 2 sama dengan 10. Kita bisa lihat di sini ada 10. Oke, seperti itu anak-anak. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran dari Miss Anita. Semoga kalian selalu sehat.